Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari Leicester baru-baru ini. Sontak hal tersebut langsung menggegerkan para pecinta atau penggemar Lesti Rizky Billar dimanapun berada. Kabar itu diketahui lewat salah satu akun Instagram fanbase Lesti Billar. Postingan yang dipublis pada jam 6 sore tersebut langsung menjadi heboh para fans setia Lesti dan Billar. Tak sedikit dari mereka yang bertanya perihal seputaran postingan tersebut, bagaimana dan siapa yang tengah mengalami musibah itu. Lewat postingan tersebut diketahui fans setia Lesti dan Rizky Billar meninggal dunia bernama almarhum Doni dan almarhumah Syifa. Melalui unggahan itu ditulis, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tenanglah di sana kawan, doa tulusmu terhadap Dede Lesti dan Kak Billar semoga berbalik untuk kalian dipersatukan di syurganya Allah. Kejadian tersebut terjadi setelah keduanya selesai menonton konser Hijrah Cinta yang dihadiri Lesti dan Rizky Billar. Menurut kabar yang didapatkan, ternyata keduanya merupakan pasangan suami istri. Saat menonton konser tersebut, Doni dan Syifa terlihat begitu bahagia ketika Lesti dan Rizky Billar beradu akting di atas panggung. Namun naasnya, mereka mengalami musibah saat hendak pulang ke rumah. Semoga almarhum Doni dan almarhumah Syifa ditempatkan di sisi Allah, diampunkan segala kesalahan dan diterima semua ibadah dan amalannya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini.